Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lor dengan saya Mbak Jumbun si pemula. Oke lor, pada kesempatan kali ini saya mau membudidaya, memindahkan ini di koniber biar cepat besar. Ini bahannya hasil setek pucuk. Oke lor, kami ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang sudah dukung channel kami, dan bagi kawan-kawan yang baru nemu channel kami, kami mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya. Oke lor, simak video ini sampai selesai biar tahu gimana caranya dan medianya apa aja biar cepat besar. Oke lor, kita lanjut. Ini dia. Pupuk kandang, ini kokopit, kita tambahkan pasir, tujuan, khusus buat kawan-kawan pemula apabila mendapatkan bibit beringin kimeng agak sulit, kita manfaatkan setek pucuk aja dengan seperti dengan cara saya ini lor. Ini efektif, dalam waktu 6 bulan saya sudah mempunyai 100 batang beringin kimeng. Saya memindahkan ini bertujuan biar cepat besar lor. Ini dia. Kita pecah dulu. Ini media juga pakai pasir lor. Kalau pakai pasir positif. Sedikit tidak mati karena nggak putus. Kita kurangi dulu.
cepat, cara mudah, budidaya beringin kimeng. Kalian akarnya diarahin. Kalian kita arahin akarnya. Inilah cara saya lur untuk memperbanyak bahan bonsai kimeng saya. Dulu saya beli sebesar ini, alhamdulillah sekarang sudah mencapai ratusan batang. Karena ketelatenan, hasil pruning saya tancapkan, setelah itu saya pindah seperti ini. Lur, terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Seperti ini cara saya membudidaya kimeng dari stek pucuk. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.